ada apa denganmu? Bukankah dia musuh kita? Tidak, Bima. Akulah sebenarnya musuhnya. Mendapatkan pembalasan dendam darinya. Dan mengapa aku selalu memberinya penderitaan dan hidup yang penuh dengan perjuangan? Ibu yang membuat hidup Raja Angga karena perjuangan? Apa maksudnya, Ibu? Dia selalu mengangkat senjatanya untuk melawan anak-anakmu sendiri. Dia juga selalu bersaing mengalahkan aku selama ini. Dia menghabisi Abimanyu dengan begitu kejamnya. Dia juga pernah bersumpah untuk menghabisi kelima anakmu ini, Bu. Tidak, Nakula. Dia telah bersumpah untuk menjaga kelima anakku agar tetap hidup. Ibu, apa maksudnya ini? Katakan dengan jelas. Yudhistira, anakku. Jangan, jangan. Jangan, Ibu Ratu. Tolong jangan katakan. Kehormatan, kewibawaan, cinta, pengabdian adalah seperti istana pasir. Istana itu akan runtuh dalam sekejap. Aku sekarang aku sudah siap untuk mati. Ibu, dengan kehilangan rasa hormatmu, apa yang akan kau peroleh nanti? Dan apa yang kau dapatkan untuk semua ini, Ibu? Rahasia takdir kita ini kita pendam seiring berjalannya waktu. Tidak, kau jangan membuat ibu lebih merasa bersalah. Seumur hidupmu kau telah menanggung beban hukum atas kejahatanku. Seandainya anak-anakku menghinaku sekalipun dan terus menghinaku, atau bahkan memberiku hukuman, itu semua memang pantas aku terima. Thank you.
Walaupun menanyakan hal ini membuat hatiku bergetar, Ibu. Tapi rahasia apa ini? Kejahatan apa? Hukuman apa? Hukuman apa, Ibu? Kejahatan yang dilakukan sebelum pernikahan. Rasidur Wasa memperingatkan aku agar tidak mengucapkan mantra itu jika tidak diperlukan. Akibatnya, bukannya menikmati buahnya, aku malah mendapatkan penderitaan. Serius, Bu.
yang menyembunyikan sesuatu berarti telah berdosa. Dan yang mengungkapkannya akan mendapatkan pahala. Tidak. Kau telah mengubah keberuntungan menjadi sebuah dosa besar. Kami seharusnya menyentuh kaki kakak kami. Sebaliknya, kami malah mengangkat senjata untuk melawannya. Dia sangat berharga dengan pengalamannya. Tapi aku telah menghinanya seumur hidupku. Dia lebih layak mendapatkan mahkota. Tapi aku menganggapnya sebagai permata yang berharga hanya jika ditaruh di kaki. Aku sudah melakukan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, kakak. Teganya ibu berbuat begini. Teganya ibu membuatku melakukan dosa yang sangat besar. Salahkan aku saja, Arjuna, karena ingin membuktikan aku lebih unggul darimu. Tapi aku bahagia bahwa akhirnya aku telah membuktikannya pada diriku sendiri. Untuk bisa mengalahkanku, kau harus melakukan tipuan, adikku. Bagaimana aku akan bisa selamat dari beban dosa yang sangat besar ini, kakak? Bagaimana bisa, kak? Letakkan kepalamu di pangkuan ibu kita, Arjuna. Disitulah tempat keselamatanmu berada. Aku telah menemukannya. Radama, mere prasthan ka samay ho gaya hai, Radama. Adik adikku tercinta, sebagai kakak tertua kalian, maukah kau mengikuti permintaanku? Aku mohon pada kalian, tolong jangan menghina ibu Kunti. Dan adikku Arjuna, ajarkanlah anakku kesaktianku. Selayaknya dia dapatkan. Kau adalah pewaris tahta Indra Prastha. Anakmu juga akan menjadi pewarisnya, kakak. Dia akan mewarisinya nanti. Dan melawanmu selama ini adalah kesalahan terbesarku, adikku Arjuna. Aku mungkin hebat, tapi kau jauh lebih hebat. Kau tidak ada duanya, adikku Arjuna. Kau tidak ada duanya. Mira, pemakaman terakhirku pantasnya dilakukan olehmu. Shali, Shali.
untuk Solly. Aku perlu berkata padamu bahwa seseorang yang berkeliling melalui lautan dapat dipimpin oleh bintang kutub sekalipun. Kau selalu menuntunku ke jalan yang benar, Solly. Walaupun itu terjadi di nasibku, aku pasti akan menemukan itu suatu hari nanti. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Berkeliling melewati lautan kehidupan selama ini, aku kehilangan bintang kutubnya. Aku telah mengabaikan bintang petunjuk itu, Rusali. Maafkan aku, Rusali. Aku akan pergi. Ibu.